ini guys, gue mau namanya main basket sama Malik guys. Karena gue diajakin sama dia minggu lalu untuk main basket bareng dia di komplek daerah ceweknya dia. Jadi intinya gue habis ini mau ajakin dia by one guys ya. Tapi sebelum ini kita harus ke rumahnya Malik dulu. Dan ya, sekarang ini gue pergi ke sana tuh jam 1 ya. Jam 1 pagi guys, gue ke sana ke rumah Malik. Dan ya, kita langsung otw ke sana guys. Oke guys, jadi gue sekarang udah di rumah Malik dan gue kekunci di depan rumah Malik dari jam 1 gue di sini. Ya kalian kalau penasaran gue lagi duduk di mana, nih guys kalian lihat sendiri ya. Gue duduk di lantai guys ya. Ini sebelahnya motor, ini mobil. Dan ini gue kekunci guys, gue nggak bisa masuk di sana guys. Lo bayangin dah. Gue udah hampir 2 jam gue di sini. Ya jadi intinya guys, gue jadi gembel untuk malam ini karena gue nggak bisa kemana-mana guys. Gue mau ke rumah Kevin, Kevinnya juga tidur. Nah guys, di sini lucu banget guys. Setelah 3,5 jam gue di depan rumah Malik rebahan di lantai rumah Malik, dan akhirnya dia bangun juga guys dan akhirnya gue masuk. Oke guys, setelah 3,5 jam akhirnya ini enak bangun guys dan gue nggak di luar lagi. Gila guys, gue mau pingsan guys, sumpah guys. Hampir rumah mau pingsan ini. Dia pingsan guys, gue ke rumah dia tuh literally di depan guys, lesehan tuh 3,5 jam. Sekarang jam 5 baru bangun dia. Oke, jadi di sini gue sama Malik langsung siap-siap dan abis itu kita langsung cabut ke rumahnya ceweknya dan langsung pergi ke lapangan basket untuk main basket. Yalah, mau main apa lagi kalau lapangan basket masa main gudu. Oke guys, sekarang dari lapangan guys sama si Malik ini. Anjay Malik, ntar gue ajakin by one nih anak. Aduh. Guys. Kan gemah udah, lu dong, giliran lu dong. Ya toh ya, jadi ini ada omnya siapa, ceweknya Malik guys. Ya itu ada adeknya juga di sana. Ini kita lagi main basket di sini. Tempatnya enak sih guys. Cuman masalahnya lapangannya kecil banget ya ternyata ya. Jadi ya nanti kalian akan nonton gue akan buy one namanya anak. Ditunggu guys, buy one. Ditunggu di buy one guys, buy one. Oke guys, jadi gue mau kasih tau kalian sesuatu guys. Sebenarnya guys, ini gue udah nggak pernah megang basket setelah gue main sama Gemak kemarin di video yang ini guys. Kalian udah nonton kan yang itu? Nah itu gue belum main basket lagi sama sekali sampai sekarang ini. Jadi tolong dimaklumkan kalau gue mainnya kaku banget guys, kayak berantakan banget. Ya maaf gitu, gue udah jarang banget main basketnya. Jadi itu aja guys, kita langsung lihat-lihat aja nih guys ya, gue mainnya gimana sama Malik. Tapi sebelum itu kita main-main dulu sebelum buy one. Oke guys, jadi udah selesai main satu match basketnya tadi, pemanasan dulu. Di belakang lagi main-main lagi masih Malik tuh guys, si bocah sok basket. Lihat no, dia shoot. Ya nggak masuk, kocak. Dia coba lagi. Aduh sayang sekali. Ya ini kita lagi istirahat dulu ya guys. Woi anak gym, baru main bentar sudah ngap-ngapan. Lepek guys. Lepek. Dan setelah 3 game kita main, kita udah capek, udah berkeringat, sudah ngos-ngosan, dan akhirnya kita mau buy one guys. Di sini kita udah jarang main basket, kita udah capek. Ya kita lihat mainnya gimana guys. Kalian langsung nonton aja guys. Ini rada guys ya mainnya guys ya. Jadi let's go, kita langsung mulai ke video untuk kita buy one sama Malik guys. Oke guys, sekarang gua mau ajak Malik buy one guys ya. Kita lihat. Oke,
Konten ya? Iya. Guys, gua habisin ya. Gua mau lagi. Guys, Malik telah dibantai. Ya jadi setelah gue menangin Baywan lawan Malik, di sini gue mau interview si Malik ya guys. Tapi di sini gue jujur aja guys, Malik lumayan mainnya lumayan bagus guys ya. Untuk orang yang ya cukup bisa lah dia, cukup bisa untuk masih bisa dribble, masih bisa shoot dikit ya. Oke lah. Apalagi gue juga udah jarang main juga kan, jadi rada repot juga lawan dia. Gak kayak Gema guys. Kalau Gema tuh kegampangan. Nah ini guys si kalah guys. Gym berapa bulan, Lik? 4 bulan percuma, guys. Ototnya nggak dipakai untuk nabrak, guys. Oke, guys. Lihat tuh. Kameranya jernih banget, Rek. Iya, malah ngaca sih, Bang. Ya, jadi, guys. Itu aja, guys. Kita langsung. Udahan dulu, guys. Videonya capek banget. Ya, nyala, Om. Lihat. See you, guys. Ditunggu, Bewan. Berarti gue paling susah sih dibandingkan Gema, oke? Okay? Jujur ya. Iya benar. Malik setidaknya masih bisa dribble, masih bisa layup, masih bisa shoot. Gak kayak si Gema guys, kayak babi. Gemuk doang. Hey guys, next buy one sama siapa lagi guys, kasih tau ya. Sekalian lihat nih guys, kaki gue tuh sampai merah tuh. Tuh merah. Nih lihat ya. Merah juga tuh. Oh my god. Kaki gue sakit banget guys, soalnya gue main pakai sepatu running. Sedangkan nih kita main basket guys ya, jadi permukaannya kegesek-gesek. Kaki gue sakit banget sumpah. Kapalan nih. Besok kapalan fix kapalan.
Jadi sekarang gue mau nongkrong guys abis ini guys sama Malik sama mungkin sama anak-anak Discord lain. Kita ajak-ajak dulu guys. Jadi ya sekian dari video untuk hari ini guys. Thank you guys for watching this video. Thank you banget kalian kalau udah masih nonton video di channel gue. Honestly gue berterima kasih banget karena gue ada jarang banget upload. Dan dari kemarin gue lihat video-video gue tuh lumayan masih rame guys ya. Gue masih ternyata masih ada yang mau nonton gue guys. Ya jadi guys itu aja guys. See you guys next time. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan jangan lupa nantikan video gue selanjutnya oke. See you guys next time. Bye bye.